Becky EYZ KB100 ini dipinjam sama Abang Firman di Jogja. Katanya minta diadu sama Teren V80 dan Tin Audio T2. Emang bilang cuman rada panjang banget nih bang. Gak pape kata dia. Dia mau tugas negara and udah ada cadangannya. Makasih banget Bang Firman yang ada di Jogja sono. Becky EYZ ini KB100 ini dijual di rentan harga 615 sampai 680 di toko online. Banyak yang minta di mari, cuman pas mau beli emot lupa mulu namanya. Becky EYZ KB100. Kedepan emot panggilnya barbecue KB100 aja ya. Susah soalnya namanya. First impresi. Wow, kualitas produknya. Barbecue KB100 ini berbodi metal ya, namun berdesain biasa aja, bahkan kurang memiliki estetika menurut emot. Makanya emot kurang tertarik pas ngelihat awal. Bener ya, kita lagi ngomongin suara. Tapi lihat dah desain-desain merek mahal. Cakep ya, walau dari kadang plastik. Apalagi dalam kotak kita cuma dapat IM kabel sama ear tip. Kabel sih cakep dah ya, 4 braided dengan splitter metal dan jack yang metal. Kalah desain sama Oklamer yang kalau ngedesain itu ngasih packaging yang keren banget, aksesorisnya juga bagus. Tapi ear tipnya lembut, isolasinya cakep dan nyaman lah bang Enpo. Kenyamanan penggunaan karena nozzle-nya sedang, nyaman banget di kuping emot. Ear tipnya juga lembut, bagus kenyamanannya abang Enpo. Tetap emot ingetin untuk hindarin pemakaian IM di kendaraan atau bobo ya. Kualitas suaranya low atau yang biasa diwakili oleh bass ya, cukup present dari sub bass sampai mid bass, cakep and clean. Dari rumble sampai impactnya yang cakep banget. Speed juga masih oke di lagu kedebak-kedebuk, kedengeran jelas itu bassnya. Bass loper masih oke, tapi anti bass head berasanya mungkin ini pas kegede ya. Bass head takut, emot nggak tahu. Mid atau yang biasa diwakili nama vokalnya, cakep ini barbecue KB100. Bersebelahan sama bassnya atau naik dikit ya kemungkinan. Detail, clear, natural, nan sedikit nyerbau. Snare gitar ya juga terdengar jelas detailnya. Ajib and bagus buat vokal loper yang demen vokal maju nan intim. Ya, tapi dibanding AKG X series emot berasanya ada kurang tegas gitu loh. Ya, dia lebih ke natural menurut emot. Hype-nya, tribble-nya gimana ya barbecue KB100 ini? Extend nan ngecring tanpa harsh di kuping emot. Walau ada sedikit roll off di beberapa lagu ya, masih ditolerir lah ya. Buat yang kurang demen tribble ya, yang pengen tahu tribble yang cakep di kuping emot, boleh dah ini. Detailnya jelas banget dan non piercing. Cakep pake banget dia. Eski konklusinya, awalnya emot males dah bikin versi panjang ini barbecue KB100, tapi pasti dengerin diseriusin. Loh, barbecue KB100 ini enak, kayak barbecue beneran menurut emot. Nuansa bassnya tetap berasa, vokalnya tetap baik, menghadirkan suasana nyaman, walau ketika bicara treble, tetap ngecering nan detail. Power badak 15 ohm, bakal mudah di drive pakai HP. Dia laku cepet ya, baik bass sampai treble saling hantam-menghantam dinamis tanpa berantakan atau numpuk. Sibilan piercing gak emot rasakan abang Enpo. Clean ya, di lagu Love of My Life itu enak banget bass vokalnya Dave Matthew dan treble yang dihasilkan dari kenceringan gitarnya Santana. Di lagu 9 Master ya, Born to Touch Your Feeling Scorpion juga enak sampai emot lupa nyari sibilannya. Baby I'm a Fool, melodi Gardot versi live, begitu emot nutup mata, aduh berasa banget itu Mbak MG sedang nyanyi dengan anggun di depan muka emot. Cocok ini barbecue KB100 di Sunlink M3S emot yang netral ke bright dikit. Dipakai Moto G5S tetap enak abang Enpo. Balance mempertahankan barbecue KB100 ini tanpa terlalu berlumput ya. Resolusi terbaik di Moto G5S emot. Bass tetap baik buat all user kecuali bass head akut sama treble akut. Vokal tetap baik, power aman and cakep ini KB100. Di iPhone yang vokal powernya meleduk ya, gede banget. Resolusi tetap baik, bass sangat baik, vokal cantik banget.
treble tetap detail, overall rapi and mantep. Divio X5 Gen 5 yang lembat detail, pertama-tama kecilin dulu itu volumenya karena gede banget ya. Bassnya berumble ke seluruh ruangan tanpa iseng sama vokal tetap. Vokal tetap baik dan makin maju. Treble walau sedikit menurun namun tetap hadir di tempat. Tapi menurut Emot berasa kurang fun dibanding Sunlink M3S Emot. Gitu in my opinion. Di QB1R yang bright dan ajaib, kesan warm jadi kurang signifikan banget menjadi bright. Dengan bass yang tetap present dan resolusi yang baik dengan kesan 3D yang megah di stagingnya, lagu All The Star ya, yeah, SJA. Vokalnya tetap cakep and detail, treble tetap baik. Tapi terlalu bright buat kuping Emot, jadi kurang fun lagi buat selera Emot. Berasanya kering and panas ini, keringetan Emot dengerin ini ya. Saking penasarannya Emot jadi pair dia sama Pioneer XDP 100 yang Emot demen nama netral, lil warm and smoothnya. Hasilnya wow, susah loh ini XDP Pioneer 100 ya. Dapetin soulmate lembut dengan resolusi yang baik dan frekuensi yang detail di setiap sektornya. Top notch sound signature-nya, natural nan clean. Resolusinya bagus pakai banget ya. Sound stage-nya cakep, separasinya cakep di kuping Emot. Kelebihannya, 1. Eski yang baik buat setup netral. 2. Spirit yang baik di lagu kedebak-kedebuk. 3. Resolusi yang cakep buat harganya. Kurangnya, 1. Pelit. 2. Biasa ya desainnya. 3. Kotak kecil banget. 4. Hati-hati sama treble-nya buat treble hater. 5. Bass hater juga hati-hati sama bassnya yang sedikit, mungkin sedikit gede ya. Mungkin ya. Kesimpulannya, cek kantong dulu kalau mau beli, karena koleksian udah pada banyak kan ya. Kecuali ya, Abang Empo mau bikin museum IEM ya. Selain mau bikin museum IEM, mending jual dulu ya. Diadu sama Teran V80. V80 berasa lebih extend frekuensinya. Ini lebih ke natural menurut kuping Emot ya. Emot gak ada merasa ada yang di boost kecuali vokalnya di KB100. V80 ada indikasi keras sibilan. Nah ini mah aman di kuping Emot. Diadu sama Barbecue KC2 punyanya Prince Aven ya. Yang Prince Aven secara pribadi lebih suka KC2 dibandingkan KB100 ya, itulah kuping ya. Di kuping Emot, KC2 lebih ke netral dengan sensasi yang bright. Dan KB100 ke natural loper. Keduanya nggak ada indikasi sibilan, mid-nya sama cakep kecuali KC2 makin clean mid-nya. Treble KC2 lebih berasa dibandingkan KB100 yang menurut Emot cukup. Kagak nemu piercing juga di keduanya. Jadi penasaran sama Barbecue BQ3 ya. Diadu sama JSN, Peki, Eski, pricey berbanding lurus. Sementara Barbecue KB100, mayan harganya di atas 500. Tapi resolusi, teknikalitas, speed, separasi, Barbecue emang enak. Deh gitu aja, Abang Empo maafin kalau ada salah katanya. Yeah, tetap keren, tetap nyantai. Jadiin second opinion aja. Subscribe, like, and comment. Bye!